Bapak Garus Mudik Lebaran 2024, BPBD Kabupaten Sumedang Rukun Gawe Jeng TNI, Polri, Perhutani, serta DLHK Kabupaten Sumedang, Nuaran Tangkal Anu Rawan Rungkad di Jalur Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang. Eta halte dilakonan keur nyingler kecelakaan nalika arus mudik di Jalur Bandung Sumedang Cirebon, sangkan anu marudik leuwih aman, salamat tur tumaninah nalika ngaliwat ka eta jalur. Tim gabungan anu diwewegan ku Pakakas Sayaga ti isuk-isuk mula nitenan tebing Cadas Pangeran keur netekan catang tangkal anu rawan rungkad. Kepala Pelaksana BPBD Atang Sutarno ngebrehkeun eta ketak teh dilakonan minangka tarekah keur ngariksa kasalametan tur tarasa tumaninah anu marudik mapak arus mudik lebaran. Masih cek Atang, jalur Cadas Pangeran rawan tangkal rungkad sarta musibah tanah urug. Ya, untuk kegiatan hari ini kita melakukan upaya pembersihan pohon-pohon yang dianggap rawan tumbang. Kemudian kita juga memantau daerah tebing-tebing yang dianggap rawan longsor. Hari ini kita lakukan asesmen, kita lakukan eksekusi dan rekayasa. Alhamdulillah pada hari ini kita kegiatan didukung sepenuhnya oleh pihak kepolisian, dibantu TNI dan unsur-unsur lainnya. Kita semua komponen terpadu dalam rangka membersihkan garut jalan antara Bandung ke Sumedang atau sebaliknya. Di Namprona, jalur Cadas Pangeran mangrupa jalan nasional anu remen digunakan kuno marudik ti Bandung Muruka Sumedang, Cirebon, Turta, Kota Katut Kabupaten Sejena. Kukituna pihak BPBD serta instansi Sejena rukun gawe nyinglar pasualan tianggal namula di mangpirang jalur rawan di Sakuliah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.